selanjutnya sebagai kapten kesebelasan dari Persib Bandung, Orhan Toniklo. Nomor punggung 56, Emrezani Eha Nusa. Nomor punggung 77. Ya. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadhan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Indo Milk Arena, Kabupaten Tangerang. Jadi untuk saat ini di Stadion Indo Milk Arena nantinya akan ada pertandingan dari Timnas dari tim Persi Bandung versus Dewa United ya. Jadi tepatnya tadi nanti pada pukul 19.00 tim Persi Bandung dan juga Dewa United akan bertanding ya, di pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Jadi bisa dilihat di depan saya kedua tim, baik itu dari tim tamu yaitu Persib Bandung sedang melakukan pemanasan, sedangkan di kiri saya ini ada tim dari tuan rumah yaitu Dewa United. Jadi di sini saat ini sedang ada pembacaan daftar susunan pemain dari kedua tim, entah itu dari tim Persib Bandung ataupun tim Dewa United. Dan untuk saat ini tim Persib juga ya terlihat sembah sibuk yang melakukan pemanasan jelang pertandingan dengan kick off pukul 19.00. Jadi untuk daftar susunan pemain sendiri untuk tim Persib Bandung sendiri ini ada Teja Paku Alam yang menjadi kiper utama di laga pekan ke-20 melawan Dewa United. Jadi Teja Paku Alam ini dipastikan akan menjadi kiper utama terlebih dahulu ya. Lalu untuk di posisi belakang ada Nick Whipper yang bertugas menjadi central back. Lalu ada Kakang Rudianto juga yang bertugas menggantikan peran dari Putu Gede ya di posisi bek kanan. Lalu ada juga Alberto Rodriguez Martin nantinya akan duet bersama Nick Whipper di posisi bek kanan, bek tengah. Dan yang terakhir rupanya Rejaldi Hermusa ini menjadi starter terlebih dahulu ya di posisi bek kiri ya, menggantikan peran Daisuke Sato yang biasanya dipakai atau diturunkannya Daisuke Sato terlebih dahulu. Namun untuk laga melawan Dewa United rupanya Rejaldi Hermusa akan berada di kiri terlebih dahulu. Di posisi gelandang ada Deddy Kusnanda, lalu ada Devi Klamiti Madinda, dan ada Mark Anthony Klok ya di posisi tengahnya, di posisi gelandang. Sedangkan di depan, di sektor depan atau di sektor serang ternyata ada nama Febri Haryadi ya, yang setelah 12 pertandingan terakhir itu sempat absen. Rupanya Febri Haryadi ini main menjadi starter utama ya di laga melawan Dewa United dan berada di posisi sayap kanan ya, dan Ciro Alves di posisi sayap kiri dan David Da Silva berada di depan. Jadi nantinya Febri ini akan berduet bersama David Da Silva dan Ciro Alves ya sebagai tombak penyerangan Persib melawan Dewa United. Kang Deye aku ngelek bos. Oh alhamdulillah di Abima lancar, berarti jaringan Ana berarti Nurada. Untuk di Abi ini jaringan lumayan ya, bagus. Karena memang untuk saat ini pertandingan Persib versus Dewa United ini tidak dihadiri oleh penonton ya. Jadi bisa dilihat ini tribun ini berarti di kiri saya semua tribun ini sepi. Tapi ada juga ini dari supporter. Ini kayaknya nggak tahu dari anak Dewa kan? Undangan dari anak Dewa. Di pertandingan pekan ke-20 PRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Indomil Arena Tangerang. Ini untuk di
sudut atau di kubu Dewa United sendiri ini ada Sony ternyata yang menjadi kiper utama terlebih dahulu ya. Lalu ada Muhammad Jainuri, Risto, Theo, Majid, Rangga, Ricky Kambuaya juga ini main, Dimitriso, Andi Setiawan, juga ada Alta Larik sama Alec Martins. Lukman Hakim, Bandung hujan bos, alhamdulillah di Tangerang mah tuh hujan ya, bisa dilihat cerah juga ini. Dan ini untuk saat ini para pemain ini tengah sibuk melakukan pemanasan. Di kanan saya ini ada tim Persib, yang jadi kipernya itu ada tadi ada Teja nih, ya Teja sedang ditendang dilakukan melakukan penahanan atau latihan menangkap bola ya, dan ditendang dari oleh para pemain intinya ya. Untuk pemain cadangan dari tim Persib sendiri ini ada Fitrul Dwi Rustapa, ada Beckham Putra, Abdul Aziz, Ezra, juga Ahmad Jufrianto, Ferdiansyah, Victor, Yusuki Sato, Rian Kurnia, dan Edo ternyata. Jadi sebenarnya ini full squad ya, cuma ada Rahmat Irianto ternyata yang tidak dibawa. Jadi Rahmat Irianto sendiri sebenarnya Bojan pada kemarin ini sempat memberitahu bahwa dia ini mengalami cedera ya pasca pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Filipina. Jadi Rahmat Irianto ini absen ini karena dia sedang mengalami cedera ya. Ini Wawang, Kang Wawang, Jakarta siap support di Lo Poin Sip, mantap Pak. Ini juga ada Kakang nih lagi lari juga. Alberto juga ini lagi loncat-loncat pakai rompi ya, rompi warna pink. Maklok, Maklok. Ini sebenarnya ini ada supporter juga ya ini. Enggak tahu supporter enggak tahu apa nih di sini. Kayaknya dari anak Dewa. Supporter dari Dewa juga. Suasana ini tamu undangan semua ya yang di bawah sini. Jadi memang tidak full tanpa penonton. Tapi ini ada beberapa penonton yang dari tamu undangan rupanya. Teh Yopi, nah Inotip, mantap Teh. Aceh Persib harus menang 3 poin, aman. Kang Rijal, Kang, pas kick off live mual, mualnya hanya tentu saja tidak. Nanti kita tidak akan live pada saat kick off, karena itu nanti bertentangan sama pemegang hak siar ya, Indosiar. Jadi bisa langsung tayang aja ya, atau saksikan di layar televisinya masing-masing di Indosiar, tepatnya nanti pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Wah, ini tim Persib sudah terlebih dahulu selesai latihan rupanya ya. Ini kayaknya biar lebih cepat ganti baju dan melakukan taktikal dan yang lain-lain. Biasanya mereka suka bikin motivasi terlebih dahulu ya sebelum pertandingan. Ini ada David da Silva juga ini sedang ngobrol-ngobrol. Ini Deddy Kusnandar, Ferdiansyah sama Rian Kurnia nih yang masuk. Lalu ini ada Ezra di belakangnya, ada Febri. Ini Febri yang pakai pink, Kakang, lalu Daisuke Sato sama Victor Igbonevo. Nah ini Bojan Hodak sama Goran Polik. Nah ini Yaya Sunaria juga lagi OTW jalan. Ini pada para staff kitman juga ini sedang membersihkan atau membereskan bola-bola. Nah sekarang juga ini dari Dewa ternyata juga sudah selesai ya melakukan pemanasan ya. Teh Yopi memperangkan sip, dia diantak di atas 3 poin. Senang mantap. Mantap Teh. Amin ya, doakan sing menang. Nah ini Dewa juga ini rupanya sudah mulai selesai latihan, pemanasan ya maksudnya. Selesai pemanasan. Di jam saya sih bentar lagi juga kick off ya. Di 18.40 berarti ada 20 menit lagi ya sebelum kick off.
Nah, ini juga peralatan perlengkapan sudah mulai dimasuk-masukkan ya. Nanti ini buat sesi foto juga nih. Lalu di sini juga nanti ada bendera liga yang masuk ke situ. Ini bola nanti wasit masuk ke apa namanya ini ya? Bukan gapura ya bilangnya. Ini gapura kah? Masuk ke gapura lah nanti wasit di situ nyimpan bola. Sedangkan para pemain nanti foto-foto dulu, foto-foto tim ya, yang starter utamanya. Oh, ini Pak Haji ya, ini Pak Haji Umu. Bukan Pak Haji, itu Pak Irfan ya. Tadi ada Pak Haji kalau nggak salah. Jadi semoga saja pertandingan hari ini dimenangkan ya, atau dilihat dari segi head to head sebenarnya tim Persib ini belum pernah terkalahkan ya dari Dewa United dalam 3 pertandingan terakhir. Pertemuan perdana mereka itu terjadi pada musim lalu ya, pada musim 2022-2023. Dan di laga perdananya Persib ini ditahan imbang 1-1 kalau enggak salah. 1-1, lalu di putaran keduanya berhasil menang 2-1. Dan kemarin di kompetisi musim ini, tepatnya di putaran pertama itu, berhasil ditahan imbang 2-2 ya di GBLA kemarin. Jadi ada Kang Pipop, ayah Kang Pipop, Kang Pratama, ye mun a. Kang Pipop ayah di kamana wae itu a. Saktara ningali ya bi. Nah ini untuk suasana na sepi ya dari penonton, walaupun di kiri saya ini ada penonton mungkin atau apakah saya nggak tahu. Kang Asyafa live kan min di Natos Mayana, aduh tetiasa euy, tetiasa live. Mungkin paling setelah pertandingan ya kita akan live lagi. Untuk saat pertandingan ini nanti bisa disaksikan di layar kacanya masing-masing di Indosiar. Kick off-nya itu pukul 19.00. Asyafa biar nggak nyari lagi yang live. Di Indosiar juga ada di TV ya, atau di aplikasi streaming lainnya seperti di video juga bisa disaksikan. Jamnya masih sama, jam 19.00. Ini pekan ke 20 ya, pekan ke 20. Juga kamarana itu. Oh ini. Ini tamu undangan semua ya. Duh, di TV saya emang nggak ada min, kok nggak ada ya? Ini ini bisa dilihat, disaksikan di aplikasi streaming ya. Okay. Kalau nggak ada di aplikasi streaming, di video bisa di download terlebih dahulu. Kang Pipop, alhamdulillah nyibukin diri hehe. Tapi mun Persib main moal kaitun kakantun, sehat-sehat Kang Pratama, komo ieu wae mah wajib di pondasian Nasgor. Nya alhamdulillah tadi atas di pondasian lainnya nya. Jadi saacan setacan ka tribun ya tadi tos emam lah, alhamdulillah lah. Atos ngopi-ngopi lah. Asyifa dina ke video mah kudu mayar. Waduh. Aduh atir teh. Kudu make ya apa? Naon namana teh? TSB no. Dani sana Kang Dani live lagi mang mainnya, waduh nggak bisa live, nanti kita akan tayangkan di layar kacanya masing-masing di TV ya, di Indosiar. Kang Firman Syah Aji sana di Cirebon pasti dukung Persib Bandung, 3 poin ka Persib menang 2-0 sana ayeuna nama mantap, semoga ya 2-0 ya. Tapi kemungkinan besar akan berat ya, karena Persib juga dalam 3 pertandingan ini kebanyakan ditahan imbang terus nih. Jadi berpotensi ditahan imbang juga nih. Kang Maruf, Aksena, assalamualaikum, Bandung juara. Waalaikumsalam, Kang Sena Sobir, hatunun, live na Kang Min. Sena, nya sami-sami ya, Asyifa, di kampung mah taya STB oge eta mah ayeuna geun. Aduh. Kumahanya? Rada pusing ya. Sing aya rezekina we ka download ka ieu we, download ka aplikasi streaming ya di video. Asda seueur ta ieu nya stadion
Nah, bisa dilihat ya, untuk di depan saya ini di tribun apa yang namanya, kalau di GBL lama ini timur ya, ini selatan, ini utara. Nah, di utara saya ini ada beberapa penonton ya, itu nggak tahu ini dari mana nih, apakah dari petugas keamanan atau bagaimana, juga tidak tahu. Nah, live dinamika beres bang, aduh tetiasa amu syafah, namun saya di karo Kawacimah dekat ke Stadion Indomik. Hanya aduh. Asda katanya kan tanpa ada penonton ya. Ini merupakan tamu undangan ya. Kalau yang di bawah saya ini merupakan tamu undangan, tapi untuk yang di kiri saya atau di utaranya itu enggak tahu saya. Kalau yang di bawah ini tamu undangan semua. Kang Rofit Persib 3 poin katanya. Dani Bringis, waduh posisi ini lagi di perjalanan bang, semoga Persib 3 menang ya, amin ah. Rusing selamat di jalanannya. Beno senagas ah nyagaskeun sana. Hasifa aduh hanya kal menuju ke kampung di Tangerang mah nonton kabonang sana nya atuh teh. Kinwe di laga selanjutnya ya pada pekan ke-21 atau tanggal 4 Desember nanti Persib main di kandang ya melawan PSM Makassar. Terus dilanjut di pekan selanjutnya nanti Persib tanggal 10 itu 11 ya kalau enggak salah 11 Desember itu melawan Persib Kediri di GBLA. Jadi dua setelah pertandingan melawan Dewa ini dua pertandingan di laga kandang. Jadi nanti aja abis-abisin di sana di laga kandang. Nah, Asda, semoga nggak ada apa-apa, lancar sampai full, amin ya, amin. Semoga nggak ada apa-apa. Di Chen Wei, assalamualaikum, sadayana, hatur nuhun, abin, nu life, nah sukses selalu, mugi-mugi dugi akhir lancar, amin. Ah, Hoyong disapa, Abi Hilman, senang. Oh, Kang Hilman mana ya? Gex, senang. Di Gex, ah, Hoyong disapa, Abi Hilman, senang. Dasar. Ini juga udah persiapan streaming ya dari Indosiar. Bisa dilihat sudah persiapan disiap-siapkan. Opin Raja Poh hadir sip updatekeun sana. Kang Pipop sana lagi nyiapkan kopi dan cemilan kick off 10 menit deui. Hatur nuhun Kang Pratama live kabar sana. Sami-sami a sehat selalu ge a dirinya. Kang Beno sana 3 poin jadikeun ah sana. Kudu ini mah kudu wajib 3 poin ya. Kang Gex nah. Di Garut ah, mantap ah, Garut. Abi lahir di Leles ah. Rizky Aza hadir Babotoh Pelabuhan Ratu. Amin teh. Mantap. Kang Rizky teh Rizky ya. Ini Rizky berarti teh tehnya. Teh atau A. Radit senah. Indramayu hadir senah. Ciemeng ti Medan hadir euy, mantap Medan. Ngomong Medan atau teh. Tong euyna Sunda. Yusuf sana Cibinong gak Bogor hadir sana live na tiken katuntas satunya aduh tetiasa sigana kurang ku abi cobaan lah ya tapi tos dugi ka aya lagu liga mah pasti di paruman bisi aya hak cipta bertentangan sana di Subang aduh kalalah pampura di Subang pokona mah 3 poin sip sana Tangerang Selatan hadir Cipanas Cianjur hadir sana. Piki Cirebon hadir Kang sana. Bismillah 3 poin. Duh. Tanggi atau tetangginya. Tuh abi di Cigastina. Aduh, salam tepang A. Nanya. Nah, ini ada juga kayaknya ini dari anak Dewa ya. Walaupun katanya tanpa penonton, rupanya ada nih anak Dewa. Mamang Aman Garut hadir. Hadir sana Cianjur Kidul ini anak Dewa Persatuan Supporter Dewa anak Dewa wajib sana ya, Kang Effendi Karawang hadir Kang Bodan Bondan wajib 3 poin sana Bandung hadir Bandung hadir Teh Putri Satridi Sejar. Ini
juga ini persiapan bentar lagi. Kita 10 menit lagi ya. Ini enggak tahu jam saya 18.50. Murah guys. Kacamata murah guys. Jana Turki hadir, senang Asia, semoga aman sehat selalu. Makasih untuk info live tersipna atau nonpisan. Sami-sami, Bismillah 3 poin. Persib juara menang, senang Kang Maman. Semoga wasit dan player semua fair play. Senang amin ken, gas ken sip. Amin ya, nupuguma wasitna, kudu fair play mah. Kapan dimulainya? Bentar lagi ya. Jam 19.00. Ini di jam saya ini 10 menit lagi kick off. Nah, ini udah pada pemainnya sudah pada masuk. Jadi ya paling itu ya live singkatnya. Nanti kita akan live lagi setelah pertandingan. Boboto Argentina hadir senakang Eni. Ya, jadi paling itu live singkat. Ini para pemain sudah mulai masuk. Kemungkinan kick off akan dimulai karena ini takut bertentangan dengan hak cipta atau hak siar ya dari Indosiar. Takutnya ada apa-apa. Nanti kita akan matikan. Kita akan live lagi setelah pertandingan atau di pertengahan babak pertama ya. Usai babak pergantian babak ya. Jadi ini sepi tapi di dia ya. Ya, anak-anak Dewa, supporter dari Dewa United. Ya, jadi itulah live singkat dari saya di Ramadan pertama di Stadion Indomilk Arena di kick off atau pertandingan Persib Bandung versus Dewa United kick off pukul 19.00. Ya, saya di Ramadan pertama melaporkan.